Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Ini suara berisik di belakang ya, di gardan. Ternyata ini isinya air. Nih, air ya isinya. Ini Yamaha X-Red. Ini bukan oli. Kalau oli itu nempel ya. Ini air nih, asli. Makanya berisik. Air campur oli. Ini adalah hasilnya ya, ini dari gardan ini. Nah, terkendala dengan ini, mungkin Anda bertanya tuh dari mana ini oli air ini. Oke, saya jelaskan ya. Ini box filter. Ini adalah selang nih. Ya, selang yang punya apa yang tersambung dengan gardan ya. Nah, pertanyaannya ini masuk apa biasanya sering di steam nih cucinya atau pernah masuk ke area yang banjir ya. Nah, ke sini nih masuknya air tuh. Gitu, Bro. Pernah masuk banjir, Bos? Belum? Pernah di steam? Cuci steam? Hah? Ya pernah katanya, tapi masuk air ya. Gak mungkin ya. Air masuk secara tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Kalau melihat dari selangnya ini masih bagus. Masih normal ya, cuman ini tidak ada penguncinya yang di bawah. Tapi yang jelas ini dari sini ya, sumbernya dari box filter ini. Atau selang ini sobek biasanya, tapi ini masih normal. Oke. Nih ya. Aduh. Ini filternya sama seperti ini, Bro. Ya, nih. Yang dikatakan sama saya itu tadi benar ya. Masuk cair tuh dari sini. Nah. Ini kendalanya di sini. Untuk Yamaha X-Red ini ya. Kawan. Sama dengan Mio M3 ya, kalau nggak salah. Di sini bolong nih. Nih. Ya. Ini bolongnya tuh sepele ya, cuman kegesek-gesek ini doang, nih bolong. Nih, ke sini ke dalam. Nah, makanya air tuh masuk begitu. Jadi, kalau ini nih ya. Ini pasir, kotoran, dan sebagainya. Ini karena box filternya bolong. Nih. Ini bolong nih. Nih. Kelihatan? Bolong. Tuh. Sok. Lihat. Bener gak? Ini bolong nih. Nih. Ya tembus ke sini. Meskipun gak banjir, gak di steam ya. Tapi saat dipakai itu jalannya basah kan, masuk ke sini. Ini bolongnya cuma kena ini doang nih padahal. Nah, ini. Ya, nanti kita tambal saja, kita tambal ya. Ditambal pakai apalah, yang penting jangan bolong lagi. Supaya airnya tetap bisa masuk. Dan nah, ini harusnya terbuang keluar. Karena ini pembuangan di filternya ini tidak bolong, jadi ini selang ya, ini selang masuk ke box gardan. Ini selang pembuangan ya. Coba kita lihat. Oke, nah ini. Karena tidak bolong, makanya tidak kemana-mana air kecuali ke sini. Masuknya dan masuk ke gardan. Nih. Seperti itu.
Oke, lanjut terkait dengan box filter yang bolong, saya menggunakan lem porting ya. Ini tidak pakai lem plastik steel ataupun lem yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian box filternya bolong seperti ini, bebas mau menggunakan lem apa saja ya. Kalau lem porting ini harus pakai air ya untuk mencampurnya. Cukup dibasahin saja seperti ini. Dan kalau lem porting ini memang agak lambat ya, sampai kering tuh lambat sekali, bisa setengah jam ini lebih ya, meskipun tipis. Ini luar dalam ya, saya tambal tuh. Oke, tinggal nunggu, biarkan saja kering dan kita bongkar dulu bagian CVT-nya. Mungkin kenapa buka gardan ya, harus buka ini CVT, blok CVT atau bak CVT ya, karena baut gardan tuh ini dan sisanya ini ya, ada sebelah sana satu, sebelah samping kanan ya. Lanjut buka baut knalpot ya, dilepas knalpotnya. Jadi sebelah kanan ini ada satu ya, jangan sampai lupa pokoknya mah. Nah, kita buka sekarang, apakah masih ada sisa-sisa kotorannya atau airnya atau tidak ada ya. Ngeri juga ya, nih penampakannya.
Lanjut kita buka as puli ya. Saya masukkan ini mur as pulinya, lalu pakai 24 sok dan sepertinya ini bearingnya tidak keluar, malah yang keluar asnya saja ini. Coba saja kita dorong ya. Benar saja, yang keluar malah asnya saja, bearingnya tidak keluar. Dan bearingnya juga ini memang sudah ini ya, sudah oyak. Ganti bearing ini saja. Dan yang untuk yang lainnya kita cek ya. Oke, semuanya sudah bersih ya, sehat walafiat. Nah, sudah seperti ini. Dan sekarang tinggal pasang bearing ya. Dan ini merupakan kode bearingnya yang dibutuhkan ya. Oke, kode bearingnya sudah diperlihatkan barusan ya. Ini kode bearingnya. Oke, sekarang tinggal pasang saja. Ini merek SKF bearingnya, sama semua SKF ya, kecuali yang besar itu tadi yang 63 ya, 63 0 62 04, terus 63 03. Nah, ini kita buka dulu bagian penutup baterainya ya.
sebelum dipasang bearing, usahakan ini sini dipasang oli ya, diberi oli dulu atau stemplate boleh ya. Semuanya sama, diberi stemplate, diberi oli ya. Mau stemplate juga nggak apa-apa ya. Sama saja untuk pelicin ya. Untuk pelicin saat memasang bearingnya. Dan kalau ada alatnya ini boleh dipakai alat ya. Sama SKF.
dan mendekati beres ya. Ini diberi dulu template atau oli ya, bebas ya, pokoknya nama ada pelicin ya. Nah ini juga sama nih, diberi oli ya. Apakah berisiknya masih ada ngahiung ya? Seperti itu. Sepertinya bakal ada ya, karena ini kalau mau 100% normal ini harus diganti gigi rasio ini. Sekarang ini hanya pergantian di bagian bearing saja. Pasang juga pos ya. Dan untuk pakainya tidak usah diganti karena ini dari plat besi atau baja ya. Nah, tinggal apa diberi lem saja. Dan ini ring jangan sampai ketinggalan di sini, ring di luar. Nah ya, untuk memisahkan pelek dengan bearing ya.